Okey, apa pun saya nak ucapkan selamat menonton kepada subscriber-subscriber di YouTube channel saya dan juga follower-follower di TikTok saya. Selamat menonton. Jadi untuk makluman anda juga, pihak tuan rumah ni iaitu Encik Abdul Rahim, salah seorang penonton penonton daripada YouTube saya. Terima kasih banyak-banyak. Daripada dia panggil anak yang pertama dulu, anak perempuan sampailah sekarang ni masih lagi menggunakan perkhidmatan kami, perkhidmatan saya daripada DJ Bertugas dan juga Bintang Catering. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tepat jam 10.36 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kesyukuran kehadrat ilahi, sejambat bunga mawar, setepat bunga sirih, semekar senyuman seindah pandangan. Bila tuan-tuan dan puan-puan, anda sekarang berada di majlis perkahwinan Raja Sahari dan di antaranya Puteri Azwani binti Abdul Rahim dan bersama pasangan pilihan hatinya Putera Muzaffar Amir bin Muhammad Khalil. Bila pada hari ini Sabtu edisi 14 September 2024 bersamaan 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah daripada tempat di lot 3504 KM32 iaitu Parit Penghulu 77400 Sungai Rambai Melaka, Bandar Warisan Dunia. Bila untuk makluman anda semua, kali ini adalah majlis yang ketiga saya di sini, kali yang kedua lah. Sebab keempat. Kali yang keempat. Bermakna saya kali yang kedua lah. Disebabkan lambat booking. Orang lain ambil dulu . Okey, masuk ke kota di waktu malam, terbau harum bunga dahlia. Bismillah kata pembuka kalam. Assalamualaikum majlis mulia. Jadi tersenyum puas tanda kesyukuran, rahmat di pohon mengiringi perjuangan. Jadi terima kasih atas kesudiannya mendirikan majlis penuh kesyukuran. Bila sekali lagi jam di tangan saya menunjukkan tepat jam 10.38 minit pagi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Jadi saya DJ Mat Rizky daripada Blue Wave Sound System yang datangnya daripada Masjid Tanah. Kolaborasi hari ini bersama dengan Bintang Catering yang akan menemani tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah hingga jam 4 petang nanti. Okey, beras kunyit kami taburi, air mawar direnjis wangi. Jadi kami datang setulus hati. Terima kasih datang meraih. Jadi pucuk paus silam permatang, anak sepat di dalam padi. Dari jauh tuan-puan datang ya, bagi menyerikan majlis yang diraih. Okey, tak lupa juga kepada tim-tim kendaraan ataupun catering daripada Bintang Catering yang bertungkus lumus daripada pagi ataupun semalam bagi memastikan semua persiapan untuk majlis kita pada hari ini berjalan dengan lebih lancar dan semoga dapat melayan tetamu-tetamu dengan penuh keceriaan dan senyuman yang berseri-seri. Okey, jadi sebelum saya berbicara dengan lebih panjang dan lebar lagi, ingin saya memberi afdal kepada pihak tuan rumah dan kedua mempelai yang diraikan pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari setinggi dan seluas kasih sayangmu kepada pengantin suami dan isteri, berkatilah majlis ini yang diadakan dengan keberkatan dari awal hingga pengakhirnya. Sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izinmu, mudah-mudahan kongsian hidup yang dibina berkekalan hingga ke akhir usia. Dan beruntunglah kedua-duanya dalam kehidupan di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat kelak insyaAllah. Okey, tanam pinang rapat-rapat biar senang puyuh berlari . Agama dijunjung kasih, diikat kekal bahagia suami dan isteri. Okey, Abang Long . Abang Long yang pakai spek mata tu, dengar tak bang sampai sana tu? Angkat tangan sikit bang. Alhamdulillah. Okey, tanam pinang rapat-rapat biar senang puyuh berlari, agama dijunjung kasih, diikat kekal bahagia suami dan isteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita mendoakan agar pasangan yang kita raikan pada hari ini semoga hidup dalam keadaan yang harmoni dan bahagia sepanjang hayat mereka. InsyaAllah. Yalah tuan-tuan ya. Kadang-kadang Allah nak uji kita senang sahaja ya. Dia hilangkan sekejap matahari, kemudian dia datangkan pula guruh dan kilat ni. Jadi puas kita mencari di mana matahari ya. Rupa-rupanya Allah hadiahkan kita pula dengan pelangi yang indah. Okey, saya tinggalkan anda seketika bersama Lemak Manis by Haziq Rosibi. Pastinya menghiburkan untuk anda. Sopan santun anak. Bila ke laut sama basah, bila di darat sama kering, sama arif memelihara langkah, sama bijak mengatur tingkah. Ribuan terima kasih diucapkan kepada sahibul bait, ini pihak tuan rumah kita hari ini, iaitu Encik Abdul Rahim bin Hamzah dan juga isteri, ini Puan Noresah binti Ahmad.
Dan juga sesi keluarga, Kang Sudi menggunakan perkhidmatan saya ataupun Kang Sudi menjemput dan mengundang kami daripada Blue Air Sound System dan juga kru-kru bertugas daripada Bintang Catering. Jadi buahku ini buah delima, mari simpan bersama lemang. Musim ini menantu diterima, musim depan cucu ditimang. Bila tuan-tuan dan puan-puan, janganlah sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik walaupun hanya sekadar senyuman, kerana dunia ini umpama lautan yang luas. Dan jangan mencintai seseorang seperti bunga, kerana bunga akan layu. Jadi cintailah seseorang seperti sungai, kerana sungai akan mengalir selamanya. Jadi seucap kata sepasang hati, sepecik kasih, sebilah janji, selusin puisi, secarik rindu, semanis madu. Cinta dan kasih sayang dalam hidup berumah tangga ibarat hukum graviti bumi. Jadi tegaknya kehidupan rumah tangga dan keluarga juga disebabkan ada hukum tarikan yang terdiri dari cinta dan kasih sayang. Jadi semua orang tahu setiap bangunan memerlukan simen. Jadi mustahil sesebuah bangunan dapat berdiri megah dengan hanya batu bata sahaja. Jadi begitu juga perihal rumah tangga. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bangunan dalam Islam yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari perkahwinan. Jadi ayat ni dipetik daripada ayat Wasail Al-Syiah jilid 613 dalam halaman 3. Jadi kepada pengantin yang kita raikan pada hari ini, semoga sama-sama menjaga pertalian kasih sayang yang terbina pada hari yang bersejarah ini. Okey, kepada tetamu-tetamu yang baru saja sampai, selamat datang dan ribuan terima kasih kami ucapkan. Jadi silakan dan selamat menjamu selera. Okey, sambil-sambil anda menikmati jurang hidangan, kita berhibur sekali lagi bersama Ria Risti Fauzi. Lagu Nes-Nes. Jom sama-sama kita dengarkan. Lagu lama yang diviralkan kembali. Ya, itu dia Cak Kuncak daripada SM Saleh membawakan 11.10 minit pagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kata orang bukan kacang sebarang kacang, kacang ulit di pohon kayu. Jadi bukan datang sebarang datang, datang nak tengok pengantin baru. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada warga-warga jemputan kita hari ini yang turut sama-sama berkunjung tiba hari ini untuk sama-sama meninjau-ninjau kedua pasangan mempelai yang melangsungkan majlis persandingan seawal hari ini, hari Sabtu, edisi 14 September 2024 bersamaan 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Jadi bertempat di lot 3504 KM 32, iaitu Parit Penghulu, 77400 Sungai Rambai, Melaka, Bandar Warisan Dunia. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada warga-warga yang turut hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Thank you auntie, thank you uncle. Terima kasih juga diucapkan kepada pendidik-pendidik, guru-guru, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu yang hadir pada pagi ini. Jadi yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan, yang rapat kita pintal-pintalkan. Jadi semoga dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara kita. Berkumpul beramai-ramai hari ini, alhamdulillah, hari baik, bulan baik pertemuan kita. Yang baru tiba sekarang ni, selamat tiba, selamat datang, selamat sampai. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan anda sekarang berada di majlis perkahwinan Raja Sahari. Dan di antaranya Puteri Azwani binti Abdul Rahim dan bersama pasangan pilihan hatinya, Putera Muzaffar Amir bin Muhammad Khalil. Alhamdulillah, pasangan mempelai kita telah pun diijab kabulkan pagi tadi lebih kurang jam 9 suku. Alhamdulillah, dengan sekali lafaz sahaja. Bila tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menikmati ataupun menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera. Teruskan sahaja santapan anda, dimulakan dengan kalimah bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Okey, 11.12 minit pagi. Baik, untuk makluman kepada anda semua dan untuk peringatan bersama. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada membawa barang-barang yang berharga dan juga bernilai, jadi pastikan ya, barangan tersebut sentiasa dalam simpanan anda dengan baik dan sempurna. Jadi begitu juga dengan ahli keluarga yang mungkin ada membawa anak-anak kecil, jadi pastikan anak-anak anda sentiasa berada bersama dengan anda. Jadi buatlah pemantauan selalu untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah, dan perkara ini untuk kebaikan bersama. Jadi mungkin-mungkin ada di antara anda tetamu yang ingin berangkat pulang. Jadi kami ucapkan ucapan dari terima kasih di atas kesudahan anda yang terus meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi kami doakan pandu cermat jiwa, selamat berhati-hati di jalan raya.
Jadi insyaAllah semoga kita berjumpa lagi di majlis perkahwinan yang akan datang insyaAllah. Jadi apapun kepada anda masih lagi bersama-sama dengan kami, teruskan dengan santapan anda, dimulakan dengan kalimah bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Jadi untuk makluman anda, sajian kita ini telah disajikan oleh Bintang Catering. InsyaAllah sentiasa kami janjikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda sebagai tanda terima kasih di atas sokongan dan juga keprihatinan serta perhatian yang anda berikan terhadap apa juga yang kami aturkan dan juga hidangkan untuk anda. Jadi semestinya pilihan yang terbaik insyaAllah. Bila tuan-tuan puan-puan, sambil-sambil anda menikmati juara hidangan, kita berhibur seketika bersama R. Ismail di Renjes-Renjes, pastinya menghiburkan.